Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di podcast Multatuli. Kita membincang kesenian, kebudayaan, sejarah, dan tradisi. Di podcast Multatuli kali ini kita akan berbincang dengan seorang novelis, penulis novel yang mendapat penghargaan bergengsi tahun lalu di 2020, yaitu Kusala Sastra Katulistiwa untuk novelnya Burung Kayu. Teman-teman, sebelum saya memperkenalkan penulis novel Burung Kayu, silakan jika teman-teman mau berinfak untuk subscribe, like, dan komen. Atau kalau teman-teman ada informasi siapa kira-kira di pertemuan selanjutnya untuk mengisi podcast Multatuli, silakan tulis komen di bawah ini. Nah, kita akan berkenalan dengan Nidu Paras Erlang. Selamat datang Mas Erlang. Ya, malam Kak. Oke, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Katanya sudah ini ya, mengajar terus jadi suaranya agak gimana gitu ya, tapi mudah-mudahan ini bisa lancar ya. Lumayan seharian ini sisa. Waduh. Teman-teman yang menonton podcast Multatuli tentu ingin lebih kenal lebih dekat. Silakan Mas, kenalan Mas. Mengenalkan apanya? Oke, saya Nidu. Saya nulis prosa, cerpen, dan terakhir sekali nulis novel, judulnya Burung Kayu. Saat ini aktivitas mungkin nggak cuma ngajar di Pamulang, dan yang lain-lainnya yang ngurusin festival Multatuli dengan teman-teman di Rangkas. Oh iya teman-teman, ini Mas Erlang untuk tahun 2021 ini didapuk sebagai direktur untuk Festival Seni Multatuli ya. Siap. Nah, teman-teman mungkin banyak yang ingin tahu nih bagaimana dulu diracuni untuk masuk ke dunia prosa. Nah, maksud kami ingin tahu nih buku yang menginspirasi, buku pertama yang menginspirasi Mas Erlang untuk akhirnya saya harus nulis nih gitu, nulis novel nih gitu. Bisa cerita ke teman-teman, silakan. Atau gimana nih? Mungkin agak aneh ya dengan apa yang saya tulis sekarang belakangan ini dengan awal-awal dulu belajar gitu. Sebetulnya kumpulan cerpen yang awal sekali saya baca yang kemudian memicu saya untuk menulis itu kumpulan cerpennya Melly Goeslaw. Jadi Melly Goeslaw pernah ya, menerbitkan Kumcer? Kumpulan cerpen. Melly Goeslaw itu sekitaran tahun 2004-2005 kalau tidak salah. Dia punya menerbitkan kumpulan cerpen. Pada saat itu banyak artis-artis, musisi, bintang film yang menerbitkan kumpulan puisi, kumpulan cerpen, yang nulis novel gitu. Sedang ramai. Nah, diantaranya Melly Goeslaw. Kebetulan pada saat itu masih remaja, saya suka dengan Melly Goeslaw. Ketika dia menerbitkan kumpulan cerpennya, saya beli, saya baca, dan entah kenapa justru itu membuat saya kepingin juga menulis cerpen. Asik banget ya, tiba-tiba seorang Melly Goeslaw adalah inspirasi pertama dalam dunia prosa, bukan justru nggak nyebur ke musik gitu ya. Tiba-tiba pengen jadi penyanyi gitu. Enggak, malah enggak. Kalau tahu saya sadar diri kalau nyanyi nggak bisa. Jadi itu buku pertamanya, sehingga ya akhirnya itu gimana sih kalau perasaan seseorang yang saya harus nulis, apakah ada sesuatu yang harus dikeluarkan kayak gitu? Saat itu kan posisi saya tuh sebagai orang yang kerja di pabrik ya di Tangerang. Kerja di tahun 2005-2006 saya kerja di pabrik. Lalu ketemu dengan orang-orang pabrik yang menulis karya sastra di sana. Kebanyakan sih penyair ya di Tangerang waktu itu. Lalu berkenalan dengan beberapa buku ya, diantaranya Melly Goeslaw itu yang pertama kali saya baca. Oke. Bergelut di dunia yang sangat jauh sepertinya ya, sangat di pabrik. Jauh. Kemudian ketemu teman-teman penyair. Mungkin yang dimaksud adalah apakah ada komunitas waktu itu? Di Tangerang itu? Ya, di Tangerang waktu itu tuh ada namanya Akademi Sastra Tangerang. Okay. Namanya keren banget. Akademi Sastra Tangerang. Itu dibikin oleh KSI, Komunitas Sastra Indonesia, dan Dewan Kesenian Tangerang.
Oke. Mengapa memilih prosa? Padahal teman-teman di sekitarnya para penyair, ini kan menarik. Siapa tahu ada. Informasi. Pernah nyoba-nyoba juga sebetulnya ngikut teman-teman nulis, mencoba-coba juga belajar nulis puisi seperti teman-teman yang lain gitu. Tapi kemudian pada satu titik tertentu saya merasa kok nulis puisi lebih rumit ketimbang menulis cerita gitu. Akhirnya dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-teman di sana itu, saya lebih fokus, ya sudah, kata teman-teman yang lain, fokus aja ke satu bidang penulisan semacam itu. Oke, teman-teman yang menyaksikan podcast Multatuli tadi, Mas Erlang sudah cerita bagaimana ketertarikan awal dengan dunia prosa lewat bukunya Melly Goeslaw ya. Kemudian akhirnya terjun ke dunia prosa. Nah, setelah misalnya di tahun-tahun sekitar 2005 tadi bergelut dengan teman-teman Akademi Sastra Tangerang yang didirikan oleh teman-teman KSI ya, ada nggak apa namanya itu lingkungan lain yang pada akhirnya terus aja memupuk Mas Erlang untuk ya udah akhirnya harus nulis gitu. Oh iya, Akademi Sastra Tangerang itu bubar 2006-an gitu ya, atau sebelum 2006 bubar, teman-teman yang bekerja di pabrik juga pada beberapa orang pada berhenti, mau menggeluti dunia kepenyairan saja, mau jadi musisi saja atau yang lain-lain. Dan saya juga ikut berhenti tuh dari pabrik. Kemudian saya balik ke Serang, kuliah di Untirta. Nah, begitu masuk Untirta itulah yang jauh lebih mungkin memperdalam saya, menggodok saya lebih keras di sana. Jadi penting banget ya ada lembaga, ada lingkungan yang pada akhirnya ikut mendukung. Support system. Support system, betul. Oke, ceritain sedikit aja bagaimana di Untirta prosesnya, apakah ada. Saya teringat dulu di Bandung misalnya ada reboan, jadi setiap rebo karya itu dibahas. Bahkan saya misalnya di Asas IKIP Bandung, karya yang terbit di media masa itu diadili. Ya bukan diadili itu, maksudnya dibahas, dikomentaran, dikritik misalnya. Di Untirta seperti apa sih ininya, apa namanya, langgamnya atau sehingga bisa membentuk Mas Erlang? Saat itu tuh teman-teman senior-senior ya, mereka yang punya komunitas namanya Kubah Budaya di Untirta, mereka alumni-alumni Untirta kebanyakan yang dididik sedemikian rupa oleh Wan Anwar gitu. Nah, Wan Anwar sendiri saya sudah ketemu sebelumnya ya ketika di Akademi Sastra Tangerang itu, ketika dia jadi pembicara di sana gitu. Begitu masuk Untirta dia jadi dosen saya, dan dengan komunitas teman-teman di Kubah Budaya itulah yang saban kali bikin pertemuan ya, kami membicarakan karya sastra, membaca karya sastra, mendiskusikan karya teman-teman, atau mewacanakan satu isu tertentu yang sedang ramai di dunia sastra. Baik, Mas Erlang, nanti kita lanjutkan dengan karyanya ya, Burung Kayu yang mendapatkan penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Teman-teman yang sudah baca tentu saja akan menemukan banyak hal. Nah, kita akan bedah di segmen berikutnya. Jadi tetap di podcast Multatuli, membincang kesenian, kebudayaan, sejarah, dan tradisi. Baik, teman-teman pendengar yang menyaksikan podcast Multatuli, membincang kesenian, kebudayaan, sejarah, dan tradisi di Museum Multatuli. Kita akan melanjutkan bincang kita dengan Mas Nidu Paras Erlang, penulis buku Burung Kayu yang sudah ada dengan kita sejak tadi. Kita di segmen ini akan membincangkan seperti apa sih dulu Burung Kayu, dari mulai ide, proses, dan sebagainya. Namun yang paling penting,
saya dengar-dengar ini dari riset ya Mas ya? Iya. Dari riset, dari sebuah riset di Mentawai, di Sumatera, kemudian mewujud menjadi novel. Nah, tentu saja saya, teman-teman yang menyaksikan podcast ini ingin tahu risetnya seperti apa, kemudian kok jauh sih ke Mentawai? Ya. Nah, gimana? Sejak 2014 saya tertarik pada Mentawai itu gara-gara bukunya Raymond Seyfried. Siapa? Raymond Seyfried. Raymond Seyfried. Okay. Dia itu peneliti antropolog dari Belanda yang meneliti Mentawai sejak tahun 70-an. Sekitar tahun 2014 ada catatan antropologinya yang diterbitkan. Nah, gara-gara bukunya dia, judulnya Aku dan Orang Sakudei. Gara-gara buku itu kemudian mengantarkan saya kepada buku-buku tentang Mentawai yang lain. Nah, entah kenapa kemudian saya mengoleksi banyak buku mengenai Mentawai, banyak hasil penelitian mengenai Mentawai selama bertahun-tahun. Saya mulai sangat tertarik dengan kehidupan orang Mentawai. Sampai kemudian ketika saya memutuskan untuk lanjut studi S2 pun, rencana tesis itu sebetulnya mau membicarakan tradisi lisannya orang Mentawai gitu. Hanya saja tidak kesampaian untuk tesis. Oke. Akhirnya sebentar. Biasanya orang itu mungkin ya saya atau mungkin juga tidak. Lebih biasanya yang sesuatu yang dekat. Oh, Mas Erang tinggal di Sera atau tinggal di sekitaran Banten ini. Kan suka ada yang terpikir udahlah yang dekat saja. Iya, gimana menghilangkan itu? Ketika untuk kepentingan tulis tesis, saya berpikir pindah juga untuk tesis itu tidak jadi Mentawai gitu. Yang dekat, yang di Tangerang malah. Tesis saya itu tentang melarung sesaji di Tangerang. Jadi ini bukan riset untuk tesis? Pada mulanya proposal tesis. Okay. Tapi dengan banyak pertimbangan yang tidak memungkinkan akan selesai satu semester, penelitian lapangannya akhirnya ya tidak jadi. Dan pada saat itu juga terkendala dalam pendanaan untuk pergi ke Mentawai. Nah, lalu ide itu gimana? Bisa hidup terus gitu ya? Karena tadi mengoleksi buku, kemudian membacanya, kemudian... Nah, justru dan ketika ingin terus ini, gitu ya? Ketika saya sudah melakukan riset lapangan untuk tesis di Tangerang, ada peluang dari Komite Buku Nasional untuk residensi. Dan tahun itu, baru kali pertama residensi penulis Indonesia itu boleh di dalam negeri. Nah, okay. Sebelum-sebelumnya di luar negeri semua yang diberi kesempatan. Lalu saya mulai berpikir ya kenapa tidak saya realisasikan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya, sekalipun bukan menjadi karya ilmiah, tapi saya menulis kumpulan cerpen atau menulis novel. Nah, sebelumnya sudah pernah ke Mentawai atau coba mencari? Belum. Kontak dan sebagainya? Belum. Jadi pertama kali ada program di Komite Buku Nasional untuk residensi. Iya. Ikut di sana. Oke, dan dipilih Mentawai. Ya, ketika mengajukan aplikasi ke Komite Buku Nasional itu memang kita sudah mengusulkan rencana kita residensi kemana. Oke. Jadi kawan-kawan, jadi tidak apapun ide itu, tidak serta-merta datang tiba-tiba. Prosesnya panjang ya. Panjang. Dari mulai ketertarikan terhadap Mentawai dari sebuah buku, kemudian mengoleksi bukunya, membaca, kemudian menjadikan rencana riset untuk S2 dan tidak jadi, namun ada peluang lain. Ada peluang lain. Oke, iya. saya itu tetap dipelihara. Betul, memelihara penting ya, memelihara ide. Saya teringat Multatuli. Kalau saya teringat Multatuli tadi, harapan memberi saya keberanian, harapan yang membuat kita pandai berbicara dari waktu ke waktu. Yeah. Jadi memelihara harapan itu akhirnya mewujud menjadi residensi. Iya, yeah. Bisa terrealisasi keinginan untuk pergi ke sana, untuk riset di sana. Terus kumaha eta di Mentawai? Jadilah misalnya residensi. Ya, saya berangkat ke Mentawai residensi 2 bulan di sana, hidup dengan masyarakat di sana, tinggal mengikuti semua aktivitas mereka. Tiga sama lah ya. Iya. Sama makan, sama kerja, sama tidur sama dengan mereka. Dengan mereka, mengikuti semua aktivitas mereka. Melakukan banyak wawancara dengan para sikerei, dukun di sana atau ahli pengobatan di sana.
ya menggali banyak bahan yang terutama sekali untuk konfirmasi apa-apa yang saya ketahui melalui bacaan sebelumnya. Jadi sebenarnya belum ada rencana bikin novel nih? Sudah yang diajukan ke komite buku itu kan harus ada produk. Usulannya itu. Tapi saya belum berpikir apakah itu jadi novel. Yang diusulkan ke komite buku waktu itu hanya prosa saja, mungkin kumpulan cerpen atau mungkin novel seperti itu. Nah, riset kita bayangkan misalnya kita datang ke sebuah tempat meskipun itu di Indonesia tinggal 2 bulan. Bagaimana ininya, apa namanya itu, membiasakan diri bahasa meskipun ya itu kan masing-masing orang pasti bisa ya. Ya. Namun pengalaman Mas Elang sampai 2 bulan di sana gimana? Di Mentawai. Ya banyak hal lucu, banyak hal aneh dan kejadian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sebetulnya, karena bagaimanapun saya menyesuaikan hidup berdasarkan kebudayaan mereka gitu, yang berbeda sama sekali ya. Ya terutama sekali sih ya tentu saja mencari tahu apa-apa yang tabu yang tidak boleh saya lakukan, apa yang boleh saya lakukan, hal-hal semacam itu. Kalau di Lebak ada nggak sih yang mirip-mirip dengan Mentawai gitu? Daerahnya tadi kan ada yang ngomong tabu, saya kalau inget tabu inget Baduy misalnya, di Baduy ada beberapa istilah pantang misalnya, pantangan dan sebagainya. Apakah di Mentawai? Beda ya, Baduy itu jauh sudah lebih kompleks. Dalam hal ini Baduy itu sudah punya struktur pemerintahan adat misalnya, ada pemimpin adat Puun dan lain-lain, lalu punya struktur ke bawahnya. Mentawai tidak. Mentawai itu kesukuan, dia satu uma besar, itu ya satu keluarga itu turun-temurun tinggal di dalam satu keluarga besar mereka, dan itu tidak ada pemimpinnya. Tapi ada tanah hak ulayatnya, seperti di Baduy ada hak ulayat tanah sekian ribu. Itu baru muncul belakangan ketika isu masyarakat adat muncul. Di masa lalu mereka tidak punya seperti itu. Tapi mereka menerima? Maksudnya kedatangan Mas Erlang, orang luar, dari luar suku mereka dan dari luar pulau Sumatera? Menerima. Mereka sangat terbuka karena mungkin sudah cukup terbiasa ya. Dengan kajian dengan para peneliti. Dengan para peneliti. Karena dari tahun 60-70an mereka sudah sering didatangi antropolog. Risetnya lebih ke apa ya, kalau teman-teman yang menyaksikan podcast Multatuli dan sudah membaca novel ini, Burung Kayu, pemenang Sastra Khatulistiwa 2020, ini banyak sekali bahasa ataupun kata-kata yang memang sengaja ya tidak diberi glosarium atau tidak diberi catatan. Nah, apakah memang risetnya lebih ke bahasa? Bahasa salah satu saja. Cuman apa yang saya temukan di Mentawai dengan apa struktur masyarakatnya, dengan kebiasaan segala macam, termasuk ritual-ritual mereka, itu mempengaruhi bagaimana saya kemudian membentuk novel ini gitu. Karena berangkatnya dari tradisi lisan mereka, kemudian saya berupaya melahirkan novel yang ya sudah semuanya berangkat dari tradisi lisan orang Mentawai. Oke, saya sebagai bentukannya jadi terus terang saja saya sebagai pembaca cukup menikmati karena tiga kali duduk selesai. Tiga kali duduk saya membaca novel Mas Elang yang 174 halaman ini, bagi saya ini cukup singkat. Tiga kali duduk ya, jadi tiga kali duduk saya baca dan selesai. Maksud saya di beberapa resume resensi banyak yang memuji bagaimana konsistensi untuk tidak memberi ruang kepada pembaca untuk mengetahui artinya. Jadi artinya pembaca dibebaskan, pembaca diserahkan untuk menjadi pintar dengan sendirinya gitu ya, tidak dicecoki. Berdaya itu pembaca. Berdaya. Ini apa namanya, pembaca yang berdaya. Nah, bagaimana sampai hari ini Mas Erlang melihat berhasilkah? Lebih banyak yang melakukan gugatan sebetulnya pada saya. Teman-teman yang cenderung terbiasa dengan catatan kaki, glosarium, itu kan sudah terjadi lama sekali dalam sastra Indonesia. Betul. Dan seolah-olah itu jadi satu kewajiban gitu.
Nah, justru saya dengan melakukan hal ini mau menantang pembaca sastra Indonesia gitu. Bagaimana dengan kondisi novel yang tidak ada catatan kaki, tidak ada glosarium, tapi saya juga melakukan strategi bagaimana pembaca bisa paham juga tanpa penerjemahan secara leksikal macam itu. Baik, tapi menariknya banyak gugatan tentu saja ini menjadi kritik yang menarik dan akhirnya diskusinya menjadi meluas gitu ya. Tidak hanya semata proses kreatif ataupun sesuatu yang sudah ada gitu ya. Jadi ada inovasi baru di dalam karya sastra ini, di dalam novel ini. Baik teman-teman, Mas Erlang, teman-teman yang menyaksikan podcast Multatuli, terima kasih untuk kesempatannya. Maaf mengganggu waktunya nih, sudah datang ke podcast Multatuli. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia untuk DAK Non-Fisik Museum Multatuli. Terima kasih untuk Pemda Lebak, Disbudpar Lebak, dan tentu saja teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Multatuli ini. Jika teman-teman berkenan, silahkan komentar di bawah siapa kira-kira pembicara untuk podcast Multatuli selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, sukses terus, sehat terus. Kita nantikan karya-karya berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.